Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue menonton video dari Eli Mazlein, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Dan kalau gue gak salah, lagu ini tuh udah cukup familiar ya, karena banyak dari penyanyi-penyanyi Malaysia kekinian yang nge-cover lagu ini gitu. Tapi gue belum pernah denger dari versi aslinya. So, kali ini gue menonton video dari Eli Mazlein. Dan untuk kalian yang pengen nonton video reaction untuk penyanyi Malaysia yang lain, bisa cek di playlist Malaysian Reaction, linknya ada di kolom deskripsi di bawah sini. Oke, kita langsung mulai aja video reaction ini. Here we go. Sebenarnya kalau dari suara sudah bagus ya, cuman memang di video ini gue nggak tahu, nggak sinkron aja audio sama visualnya gitu. Untuk perhiasan, nah ini baru sinkron. Suaranya ini sangat mendayu-dayu, jadi memang cocok banget sama penyanyi yang khusus genre Melayu lah. Ini kayak pas gitu. Tertutup sudah pintu hatiku. Gue lihat di sini Eli Mazlein juga termasuk penyanyi wanita yang cukup comel ya, cute gitu, dan dia punya suara yang sangat mendayu-dayu, bikin banyak yang suka sama penampilannya dia, berasa. Pakai 4 backing vokal ya. Membencimu.
kalau dilihat dari stage-nya ini kayaknya udah masuk tahun 2000 awal ya kayaknya gitu. Gue juga nggak tahu nih pastinya Ellie Madeline tampil di tahun berapa gitu. Tapi yang jelas gue suka aja sama penampilannya karena dia terlihat sangat elegan, sangat santun lah gitu ya. Beruntung banget di penampilan yang sekarang ini Ellie Madeline itu didampingi sama 4 backing vokal ya. Jadi bikin penampilan ini tuh sangat bagus harmoninya ya. Penampilan dari Ellie Madeline usah ditambah bara yang tersimpan. Kalau menurut gue sih kayaknya penampilan dari Ellie Madeline ini termasuk yang ditunggu-tunggu ya, karena dia punya paras yang comel gitu, yang cantik dan penampilannya sangat santun, suaranya dia bagus, lagu-lagunya dia juga sedap ya, pembawaannya di atas panggung juga bikin kita yang melihat itu malah segan karena dia terlihat sangat elegan di atas panggung gitu ya. Oke, gimana menurut kalian tentang lagu ini? Karena lagu ini ternyata sudah banyak banget yang request ya. Ini gue baca-baca lagi requestan kalian di beberapa bulan sebelumnya. Dan banyak juga yang request untuk penampilan ini. Jadi kalau kalian punya rekomendasi lagu atau penyanyi favorit, kalian bisa tinggalin komentar kalian di bawah sini ya. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video reaction ini dan di subscribe. And with that being said, I hope you enjoy this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.